Saya lahir dulu ketika bakteri di Tahlil lalu
Kata-kata ikraman tahdzim orang tua kepada Tengku Ibu Syih serta seluruh pengurus masjid besar, bukan masjid kecil, masjid besar Syuhada Montedong sebagai masjid tertua di Kecamatan Banda Sakti. Seterusnya kepada Bapak Masyid Tengku dan seluruh perangkat desa serta seluruh para pemuda. Teristimewa kepada Abu Abi Abiyah Tengku, rakan-rakan Nur dan seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Besar Syuhada Montedong. Kita doakan semoga dengan kita berkumpul pada hari ini, maka Allah akan mengumpulkan kita semua juga di yaumil mahsyar kelak di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriah memiliki empat huruf berdasarkan semantik dan morfologi, yaitu Mim, Ha, Ra, dan Mim, di mana setiap huruf memiliki karakteristik dan rahasia tersendiri. Mim, musyawarah. Ha, hikmah. Ra, rahmah. Dan Mim, muhasabah. Dalam 15 menit ke depan kita akan coba bahas keempat misteri yang terkandung dalam huruf penyusun kata Muharram. Huruf pertama Mim, musyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin selama 10 tahun. Makanya sekarang tidak boleh ada pemimpin yang melebihi dari 2 periode. Sayyidina Abu Bakar menggantikan menjadi presiden selama 2 tahun. Seterusnya Sayyidina Umar bin Khattab menjadi presiden selama 5 tahun. Dalam kepemimpinan Sayyidina Umar ada seorang gubernur yang bernama Abu Umar Al-Ash'ari. Beliau membawa sebuah surat kepada Sayyidina Umar dari negara tetangga, di mana di surat tersebut sudah ada penanggalan tanggal, bulan, dan tahun. Maka oleh Sayyidina Umar dibuatlah musyawarah, sekali lagi musyawarah, untuk menentukan penanggalan pertama tahun baru Islam. Ada pendapat tahun baru Islam kita ambil dari kelahiran Rasulullah, tapi pendapat ini ditolak karena kelahiran Rasulullah belum mampu mengubah adat dan tradisi jahiliyah. Ada juga pendapat tahun baru Islam kita canangkan dari permulaan diturunkannya Al-Quran, dari pertama wahyu kenabian, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Tapi ternyata juga ditolak karena Al-Quran belum mampu membawa perubahan secara signifikan sesuai era zaman. Maka diambillah keputusan penanggalan tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah, karena hijrah merupakan momentum terjadinya perubahan. Di sini kita sadari bahwa penetapan tahun baru hijrah saja itu diambil dengan jalan musyawarah, sehingga patutlah dengan semangat tahun baru Islam, dengan semangat bulan Muharram, setiap kegiatan yang kita lakukan dimulai dengan rapat. Allah berfirman, wasyawirhum fil amri fa idza asanta fatawakkal ala Allah, dan bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Tapi apabila kamu sudah menetapkan tujuan, kamu sudah menetapkan visi dan misi, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral jamaah, sidang jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Huruf yang kedua yaitu Ha atau Hikmah. Bulan Muharram mengandung hari-hari yang penuh
banyak hikmahnya, yaitu hari ke-10 kita sebut hari Asyura, di mana Asyura bermakna 10. Di Pulau Jawa dikenal hari Syura, di mana ada tradisi mandi ke laut dan memandikan benda pusaka. Bahkan orang Yahudi hanya berpuasa dalam setahun sehari, yaitu hari Asyura. Suatu hari Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang Yahudi yang sedang berpuasa Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, "Lima tasumul yaum, kenapa engkau berpuasa hari ini?" Orang tersebut menjawab, "Kami berpuasa untuk menghormati hari Asyura, karena hari Asyura itulah hari dibantunya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenggelamkannya Firaun laknat itu." Lalu Rasulullah bersabda, "Nahnu ahqqu bihi." Kami lebih berhak untuk berpuasa di hari Asyura. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa di hari Asyura, maka disunahkan juga di hari Asyura. Dalam sebuah riwayat disunahkan juga di hari ke-11. Berarti minggu depan kita berpuasa pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda di sebuah hadisnya, "Siyamu yaumi Asyura. Inni ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-salata qablahu." Puasa hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Semoga kita semua yang hadir di masjid hari ini diberikan hikmah oleh Allah dengan hikmah yang ada dalam bulan Muharram dan hikmah yang ada di hari Asyura. Kaum ayat kedua, Asyur Syurga. Huruf ketiga yaitu Rah atau Rahmah. Dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 2 halaman 226 ada sebuah kisah di mana ada seorang fakir. Fakir ini yang bahasa kita nyawai meteng panik. Hana lemo, hana kamen. Hana motor dan hana lain. Ibaratnya yang dikonsumsi kulhaku kulhukupen. Nah, orang fakir ini ternyata begitu tahu makna dan fadilah yang ada pada hari Asyura, dia berpuasa. Diajaknya juga anak dan istrinya untuk berpuasa di hari Asyura. Ketika menjelang buka puasa, dia tersadar tidak ada makanan untuk buka puasa. Lalu dia mendatangi rumah tetangganya yang muslim. Saya gak tahu apakah namanya juga Pak Muslim. Ternyata ketika beliau meminta sedekah, orang kaya muslim tersebut menolak dan berkata, "Apabila tidak mampu untuk berpuasa dan berbuka puasa, jangan menutup puasa." Dia pun menutup rumah dengan kejam dan menolak. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas menuturkan, "Ma'alimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yawman yataharra siyamuhu 'ala al-ayyam illa hadzal yawm, yakni yawm Asyura." Aku tidak pernah melihat Rasulullah bersungguh-sungguh untuk berpuasa kecuali di hari Asyura. Lalu orang tersebut mendatangi rumah yang lain yang ternyata rumah Yahudi. Ketika dia curhat, bercerita tentang keluh kesahnya, tidak ada bukaan, maka yang dia untuk bersedekah. "Jangan bapakmu, belinemu, nyopat sedekah." Dan ternyata inilah rahmah yang Allah berikan di hari Asyura. Malam itu, sang muslim yang pelit bermimpi seakan-akan kiamat terjadi lalu dipisahkan orang yang masuk surga dan masuk neraka. Si muslim pelit itu termasuk dalam yang masuk surga. Tapi ternyata dia dikeluarkan dari istananya di surga dan diganti dengan Yahudi yang bersedekah di hari Asyura. Luar biasa rahmat dan kasih sayang Allah.
kepada Yahudi tersebut, membuat Yahudi tersebut masuk Islam. Semoga dengan fadilah Tuhan, kita semua yang hadir diberikan rahmat dan kasih sayang Allah dalam setiap kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, kaum ayah, asosiasi Allah. Yang terakhir yaitu min muhasabah. Rasulullah SAW bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah di yaumil mahsyar. Kita semua yang berada hari ini di masjid ini, kita akui ataupun tidak, terbagi dalam tiga golongan. Ada orang yang saleh, ada orang yang salah, dan ada orang yang salur. Orang saleh mungkin seperti Abu Mutar, leh kesemayang kesemubut, leh kesemubut kesemayang, kesemayang kesemubut. Itu orang saleh. Ada orang salah, gepajuku dengan sabu-sabu. Nasi belum lain pajakku dengan sabu-sabu, tapi gepaya sama dulu. Nah, urutnya ketemuanku, kawan nasi ganja, wateglah gecek minuman. Ini orang salah. Dan yang terakhir, ada orang salur. Artinya, terkadang baik, terkadang jahat. Saat ini sedang duduk di dalam masjid hari Jumat, tafakkur mendengar khutbah, duduk tawadhu, khusyuk tadarruk, bahkan terkadang mengantuk. Wadah keceramah, kumpul cerita yang sedih-sedih, mengalahkan hidupi imata, imata dan sindung hidup melakukan Tuhan. Tapi ternyata itu hanya di masjid. Keluar masjid, bakdaki kasilau miradu. Padahal wadah kejahat, no, dan kasilau swallow. Nah, ini orang yang salu. Artinya orang yang jam. Kita gunakan momentum Muharram ini untuk merubah dan hijrah dari apa yang telah kita lakukan secara salah. Kita gunakan hari-hari kita dalam bulan Muharram, kita melakukan hanya hal-hal yang baik. Misalnya kita berpuasa selama bulan Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah ya Muharram, wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Seafdal-afdal puasa setelah bulan Ramadan adalah dalam bulan Allah, bulan Muharram. Dan seafdal-afdal salat setelah salat fardu adalah salat malam. Inilah saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga menjadi manfaat dan iktibar bagi kita semua dalam menggali misteri dalam empat huruf penyusun kata Muharram, di mana mim musyawarah, ha hikmah, ra rahmah, dan mim muhasabah. Sekarang kita akan masuki ruku 2 al-khutbah. Sirra wa alaniya tajidu indaha fawzaha.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul huruf. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Wa'lamu وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَقِمِ الصَّلَاةَ.